Wehehe, lihat teman-teman. Widi, di dalam air ini kakak melihat sesuatu nih. Wow, ada juga yang nungging teman-teman. Wah, kita selamatkan yang nungging dulu ya teman-teman. Wadidaw, lihat kakak menyelamatkan apa nih. Widi, si boboiboy angin rupanya teman-teman. Si boboiboy jahil nih. Wah, ayo kita taruh di wadah teman-teman. Wehehe, lihat. Kalau ini siapa ya teman-teman? Enggak tahu. Coba kakak lihat dulu. Wah, keras sekali. Widi, lihat. Aku mengenalinya teman-teman. Ini adalah Yaya nih. Wow, lihat. Ide bajunya sedikit kotor nih teman-teman. Kakak bersihkan dulu. Nah, gini kan cantik nih. Yaya udah cantik. Yuk, kita bawa pulang. Dia tenggelam bersama si boboiboy angin. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Ayo. Siapa tahu masih ada lagi nih teman-teman. Bantu kakak dong. Alama. Lihat teman-teman. Di tengah sungai yang bersih ini lagi. Ada sesuatu. Kakak ambil dulu. Alama, lihat teman-teman. Mukanya sangat kotor nih. Lihat, kakak bersihkan dulu. Ini adalah sahabat dari boboiboy halilintar teman-teman. Ini adalah Feng. Wow, naga bayang. Wah, ayo kita bawa pulang. Yang bersama Feng ini siapa teman-teman? Ayo tebak ini siapa nih. Kakak jadi penasaran juga teman-teman. Aduh, dia membelakangi kita nih. Ya udah, sekalian kita bersihkan aja ya teman-teman. Wede, ini adalah si boboiboy gempa bermata merah. Wede, dia udah selamat. Kakak taruh di wadah. Widi, oke deh, masih ada nggak ya? Sepertinya udah habis teman-teman. Yuk. Ayo teman-teman, semangat. Okay. Kita selamatkan semua boboiboy. Apaan nih teman-teman? Kakak melihat sesuatu nih. Lihat nih, kakak melihat sebuah tangan teman-teman. Coba kakak tarik dulu. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman. Wah, ini cuma tangan nih. Wah, sepertinya kakak terlalu kasar buat menariknya nih teman-teman. Wadidaw, widi. Ayo kita taruh di wadah. Kira-kira ini tangan punya siapa ya teman-teman? Gak tahu. Kita taruh di wadah dulu. Coba kita ambil yang ini. Ternyata tangan tadi punya si boboiboy gempa bermata kuning ini teman-teman. Wah, kasihan sekali teman-teman. Wah, gara-gara kakak tangannya jadi putus. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wih, udah bersih. Nanti sampai di rumah kakak akan menyambungkannya lagi teman-teman. Maaf ya teman-teman, soalnya kakak terlalu kasar. Ayo, kakak taruh di wadah. Lihat teman-teman. Kakak melihat sesuatu lagi nih. Alamak, badannya kotor. Tapi mukanya agak bersihan nih teman-teman. Tetap harus dibersihkan dulu nih. Wede. Ini adalah si boboiboy Tofan teman-teman. Wow, mata biru kombinasi hitam. Wede, kakak taruh di wadah. Mereka udah selamat semua. Wah, lihat teman-teman. Aku jadi kasihan sama boboiboy gempa. Gak apa-apa deh. Yaudah, kita lanjut lagi teman-teman. Di mana lagi teman-teman? Bantu kakak dong. Yang lihat boboiboy di mana? Bilang ya teman-teman. Bentar teman-teman. Kakak melihat sesuatu di pasir ini. Wah, di pinggiran sungai. Kira-kira apa ya? Gak tahu. Warnanya sih warna biru nih teman-teman. Wow, keras sekali teman-teman. Sepertinya dia tertanam cukup dalam. Kakak bersihkan dulu. Kakak gali-gali pasir dulu deh supaya airnya bisa lebih banyak. Lihat teman-teman, ternyata si boboiboy cengeng nih. Ini kan si boboiboy air. Wah, tapi jangan menganggap remeh si boboiboy air ini ya teman-teman. Soalnya kalau dia mengamuk, dia bisa menciptakan tsunami yang sangat tinggi. Wow, hebat kan dia? Ya udah, kita bawa pulang aja teman-teman. Lihat yang bersama si boboiboy air ini siapa teman-teman? Wah, apakah kalian penasaran dengan ini? Ayo, kita ambil dulu teman-teman supaya kita sama-sama nggak penasaran. Wah, berat banget buat nariknya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Mereka tertanam cukup dalam.
yang bersama si Boboiboy Air ternyata si Boboiboy Galaksi, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Boboiboy Galaksi ini bisa menciptakan 5 elemental di dalam tubuhnya. Wadidaw. Ayo deh, kita bawa pulang juga. Lihat tuh, sudah setengah yang kakak selamatkan. Ayo, lanjut-lanjut, teman-teman. Kita harus menyelamatkan semua para Boboiboy. Widih, lihat. Di sini ada kayu raksasa, teman-teman. Dan di atasnya ada sesuatu tuh. Widih, lihat. Di bawahnya ada yang tergencet oleh kayu raksasa ini. Wow, gak boleh terjadi nih. Ini kita selamatkan dulu, cepat-cepat. Ini apa nih? Wow, Boboiboy api, teman-teman. Ya udah, kita taruh di wadah, teman-teman. Wah, kita fokus yang kegencet oleh kayu besar ini, teman-teman. Aduh, bantu kakak, teman-teman. Beri kakak semangat agar kakak bisa menggeser kayu besar ini. Okay. Ayo, 1, 2, 3. Oh, aduh, kita gulingkan, teman-teman. Wah, wah, lihat, teman-teman. Kakak berhasil meminggirkan kayu yang besar ini. Wah, tangan kakak cukup kuat nih. Lihat. Wow, lihat siapa nih yang kegencet nih. Kakak bersihkan dulu. Alamak, kasihan sekali. Ternyata yang terjepit oleh kayu besar itu adalah si Boboiboy Solar, teman-teman. Ya. Dari Boboiboy Cahaya nih. Wah, ayo kita bawa pulang. Wih, kasihan. Wah, kira-kira masih ada lagi nggak ya yang terjepit? Nggak tahu. Kakak harus teliti nih. Akan lihat, teman-teman, di dalam air ini ada lagi nih. Untung aja kakak bisa teliti nih, teman-teman. Lihat, ini sepertinya Boboiboy yang ikut tergencet juga nih. Wow, widih, badannya kotor sekali, teman-teman. Wah, Boboiboy angin rupanya, teman-teman. Dan si Boboiboy Solar terjepit oleh kayu raksasa ini. Besar sekali kayunya. Ya udah, kita bawa pulang aja, teman-teman. Ayo, kita lanjut lagi. Di mana lagi? Meluncur. Wehehe, lihat, teman-teman. Kakak melihat sesuatu di pinggiran sungai nih. Ada sesuatu yang terdampar nih. Kira-kira ini apa ya, teman-teman? Gak tahu. Yuk, kita bersihkan dulu. Ada yang lagi nungging. Lihat, teman-teman. Alamak, mukanya, teman-teman. Jadi pasir mukanya nih, lihat tuh. Ayo kita bersihkan dulu. Wow, lihat, dia jadi ganteng dan bersih. Ini si Boboiboy Ice, teman-teman. Kita bawa pulang. Nah, yang bersama dia siapa ya? Ayo, kita ambil semua. Wah, berhasil, teman-teman. Berat banget buat menarik mereka nih. Ini adalah si Boboiboy Tanah, teman-teman. Wah, oke deh, kita taruh di wadah. Widih, lihat tuh, wadah kakak udah mau penuh. Jangan lupakan yang ini, teman-teman. Ini juga harus diselamatkan. Ini adalah Boboiboy kesukaan kakak, teman-teman. Soalnya dia mempunyai kuasa yang sangat hebat, seperti serangan kilat. Wow. Boboiboy petir. Wow. Ayo kita bawa pulang, teman-teman. Lihat, sudah mau penuh. Tapi kita harus mencoba untuk mencari yang lainnya lagi, teman-teman. Okay. Siapa tahu masih ada, masih ada. Lihat di akar-akaran sini, kakak melihat sesuatu. Wah, Boboiboy lagi. Wah, kakak senang hari ini. Wah, ini Boboiboy apa nih? Wow, si Boboiboy Blast, teman-teman. Kakak taruh di wadah. Kalau yang ini siapa ya? Gak tahu. Kita bersihkan aja. Kita harus menyelamatkan semua dan kita bawa pulang. Wow, ternyata si Boboiboy Supra, teman-teman. Si Boboiboy luar angkasa nih. Ayo kita taruh di wadah juga nih. Wadidaw, banyak sekali yang kakak selamatkan hari ini, teman-teman. Oke deh, sepertinya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. See you next video. Bye-bye.